Sebenarnya dari semua bisa kan, cuman ya. Koordinasi lo. Yalah. Satu yang dua kantong, ini dua yang satu kantong. Aku masuknya. Di dampak itu dalam satu kantong. Tidak kelihatan di kipi. Seperti itu di sini. Dampak karena sebetulnya dua gimana? Tidur ini nanti. Tidak tidur ya? Jam satu. Nanti jam 2, satu lagi. Kalau saya kasih tahu, janji sama ini buat perjanjian sebelum nikah. Kalau malam saya jaga anak, pagi ibu. Kenapa pagi saya cari di tempat aku pun nggak tahu. Jadi kesian saya lihat dulu mama saya pengalaman benar itu. Jadi kami laki-laki semua baru sama istri saya. Udah malam kamu tidur, saya di sana. Sampai hari ini kok. Sudah pagi cerita. Bisa siap aja Pak. Betul. Selamat ya. Ini bayi empat. Biar mereka tidak keluar negeri lagi. Mereka memberikan bantuan alat-alat. Kalian di sini gimana lagi? Selamat dong. Biasa. Ini dokter. Ini khusus. Bukan. Ini. Jadi ibu tahu mana urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau di deret mungkin enggak. Ya, siapa lagi gini? Apa ini, Bu? Bilang, nah, kalau harus tunggu Bapak keluar, baru apa itu mulai lagi. Iya. Semua tunggu Bapak. Semua tunggu apa, cewek atau istri melahirkan. Selalu kata ibu keluar, nah begitu dong. Karena dia mengedang ya? Iya. Waktu mengedang. Apa cewek atau istri melahirkan? Selalu kata ibu keluar. Nah begitu dong. Karena dia mengedang ya? Iya. Waktu mengedang. Semuanya perempuan. Kira-kira 30. Jadi ada rencana lagi bu, bertambah? Ini dulu ya, karena masih tersusun. Umur lima. Jadi tanam. Tiga. Tiga ditanam. Ada. Semuanya perempuan. Tapi jantungnya harus. Kembar satu telur. Kembar satu telur ya. Telur. Kan di situ. Cantik. Catur, empat kan catur kan. Catur ini, caturnya, caturnya. Jadi kalau lahir dari kembar empat. Ya, makasih bu ya. Jadi siapa? Ya dulu dampung dan sekarang. Iya. Bang. Oh itu pas sehat ya? Cepat sehat bu. Ya orang Aceh juga ini. Orang Aceh. Ya. Rahimnya juga kecil sehingga kalau nampung udah terlalu banyak dia biasanya ha. Dan dia juga nggak kapasitas tampung dari rahimnya itu jadi kecil. Kemudian empat ini kesepakatan tim dokter dan Sebenarnya merupakan protokol kita biasanya kita memasukkan embrio 3 buah pada setiap wanita yang ingin menjalankan program bayi tabung dan tidak selalu dari embrio itu semua akan berkembang menjadi janin. Jadi ternyata empat ini lazim atau baru yang pertama? Empat ini sangat sedikit sekali. Memang dia bukan baru pertama, tapi di Sumatera ini program bayi tabung yang pertama yang jadi empat. Biasanya kita paling sering itu tiga, tapi ini yang kejadian pertama kita di Sumatera itu satu kali ini empat.
4 janin yang menjadi 4 bayi ya. Kalau dokter bisa minta? Ya, nama saya Dr. Binarwan Halim. Binarwan? Ya, Binarwan Halim. Binarwan Halim ya? Ya. Rupanya terjadi pembuahan, besoknya sel telur itu akan membelah menjadi embrio, menjadi 4 sel, 8 sel. Biasanya pada hari ketiga ternyata ibu ini ada 11 embrio yang jadi. Jadi 3 embrio yang ditanam, 8 embrio kemudian dibekukan. Mana tahu ibu ini jadi satu, pada tahun depan ingin menambah anak lagi, tinggal mengambil dari bank embrio. Kita cairkan, kita tanam kembali. Jadi ternyata pada ibu ini dilakukan penanaman 3 embrio, ada 2 embrio yang membelah menjadi 2 sehingga anak itu menjadi 5 pada awalnya. Tapi dalam proses kehamilannya, pada kehamilan 8 minggu, 1 dari embrio itu mengalami penyusutan, jadi tinggallah 4 embrio. Itu yang berkembang terus sampai akhirnya pada kehamilan 30 minggu terjadi kontraksi awal dan ada pembukaan, jadi ibu itu disarankan untuk melakukan sesar segera. Dan sebelumnya memang kita sudah lama melakukan kembar satu telur. Dua-duanya membelah menjadi 2. Jumlahnya jadi 5. Oh, jadi 5, satu ini. Nama ibu siapa ya, Bu? Mardiana. Bu Mardiana. Saya ulang lagi ya, Bu. Gimana sih, Bu, rasanya ini mengandung anak 4 ini, Bu? Berat, mengandung satu ya berat, kata orang. Enggak, saya belum pernah merasakan, Pak. Jadi apalagi 4, berat saya mengandung 4 bayi itu. Setelah lahir semua selamat gimana? Senang, udah lama penantian kami, udah 6 tahun. Baru ini dikasih 4, kembar 4. Masih mau lagi? Ini yang kelahiran pertama ya, Bu? Iya, kelahiran pertama. Masih mau lagi nih? Ini dulu lah, dirawat ini dulu lah. Memang masih ada embrio yang disimpan, 8 embrio. Tetapi kan ngerawat yang ini dulu lah, baru nanti kalau ada kemauan lagi. Dibuat lagi lah.